Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Siang. Masih ada sejumlah informasi pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya monyet memanjat pohon dan memetik buah kelapa mungkin sudah biasa. Tapi bila memetik buah dari pohon kelapa palsu di mana buah kelapanya terikat tali, sang monyet jadi agak bingung. Pantai Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat mendadak meriah. Pasalnya ada lomba monyet memetik buah kelapa. Monyet jenis beruk ini harus adu cepat memanjat dan memetik buah kelapa dimulai dari saat peluit berbunyi. Untuk kepentingan lomba, buah kelapanya juga dirangkai menggunakan tambang. Alhasil, sang monyet agak bingung di atas pohon. Coba, bagaimanakah gerangan? Apakah berhasil untuk menurunkan buah kelapanya? Kita masih akan saksikan. Tidak boleh ditinjak. Harus dengan dipilin, diputar. Lantaran sudah ketentuan panitia, sang monyet pun menurut lomba dengan cara dipuntung. Kerjanya kelapa itu karena diikat. Kalau di pohon kelapa, dia tidak goyang. Enggak muter dia. Banyak nilai-nilai bisa kita pelajari dari sini. Seperti kami tadi disampaikan bahwa bisa teratur dan bisa diarahkan. Tentunya itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Meski monyet peserta lomba sempat bingung, penonton tetap riang menyaksikan pertunjukan langka. Monyet pun senang karena dapat piala dan uang tunai. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kota Pariaman.